harapkan syurga. Tak boleh. Tidak ada dalam suatu apa ni manusia pun yang masuk ke syurga dengan cara meninggalkan dunia. Ya. Ha, sebab itu disebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa batari fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ahsin kama ahsanallahu minkum. Ya, sebab itu kita tak boleh tolak dunia ni. Kerana dunia ni lah jambatan. Kalau jambatan tak ada, macam mana masuk syurga? Oleh sebab itu, dekat dunia ini kita kena cari apa? Kita kena cari redha Allah. Kita cari mardhatillah. Kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam arti kata yang bahasa kita, kita mencari bahagia. Kita hidup ini perlu mencari bahagia. Ya, disebut dalam satu buku, untuk mencari bahagia ini kena mengikut redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga perkara yang kita lakukan kita tak akan bahagia. Ini kena tengok, kena ingat betul. Ya, ada tiga perkara kalau kita lakukan tak akan bahagia. Dan nak diingatkan, orang yang bahagia ialah orang yang dia boleh bahagia ke orang lain. Kalau dia seorang aja bahagia, tak boleh. Tak mungkin dia seorang aja bahagia. Aku nak bahagia, aku seorang-seorang. Tak mungkin. Oleh sebab itu, bahagia itu mesti ada. Dia bahagia dan dia boleh membahagiakan orang lain. Sebab itu kita tengok, ada orang cari bahagia dengan harta kekayaan. Orang miskin, dia tengok. Aku ni miskin, alamkah bahagia. Ya? Ada orang bahagia pula, orang yang kaya pula, dia cari apa pula? Kalaulah aku dapat itu, dapat ini, tak cukup-cukup. Jadi bahagia itu, ya, bahagia itu mestilah bila kita boleh berikan sesuatu itu pada orang lain. Tak boleh dia seorang, ya, aku dah bahagia, kamu lah, tak kamu lah. Itu namanya di hospital bahagia. Tapi untuk bahagia, kita kena bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Ya. Sebab itu orang yang bahagia ialah orang yang menyumbang bagi ke orang. Ya. Orang yang bahagia ialah orang yang bagi. Orang yang suka bagi, suka bagi, suka bagi, suka bagi. Itulah satu tanda orang tu bahagia. Ya, dia banyak ni bagi, dia bagi, dia bagi. Kalau dikumpul, 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 dikumpul. Contohnya kumpul kata banyak-banyak. Bukan salah. Carilah, tapi yang salahnya bila tak guna dengan tu. Baru ni saya didatangi oleh seorang hamba Allah. Sebulan sekali saya mengajar di masjid Tanah Hitam. Tajuknya tentang harta pusatu. Baru ni datang ke sekolah. Nak menanya, ustaz, saya nak tanya kan. Ayah saya ada 7 gelung tanah. Cik kumpul dekat daerah ni. Tak, saya ada 9 adik-adik. Sekarang ni saya pun dah tua dah. Air apa ni? Tanah dah 20 tahun dah. Tak bergerak dekat ni. Dia tanya. Bermakna belum bahagia lagi kalau ada 7 gelung tanah. Ya, ada kubur raya, ada kubur getah, ada kubur itu. Dan macam-macam dah dicerita dia. Saya kata, pancik bagus, panciklah orang yang baik. Teruskan usaha ni. Saya tunjukkan jalan. Ya, tunjukkan jalan mana nak buat. Sebab dia kata, dia dengar tentang kesedaran harta ni baru dia. Dia pun alhamdulillah dah buat mudah-mudahan. Ya. Itu orang yang kaya. Kita tahu yang dia bapak dia yang meninggal 20 tahun yang lalu, meninggalkan harta yang banyak, tak diurus yang baik, akhirnya dia baru nak dibaiki, alhamdulillah. Tapi belum itu, sebab tanda bahagia ialah selesaikan, cari-cari bagi, cari-bagi, cari-bagi. Ya. Sebab malam pun saya dengar, ya, harta yang kita cari setiap hari ini sebenarnya bukan untuk kita dia. Satu untuk kerajaan Malaysia. Apa yang ambil? Lagi banyak harta kita, lagi banyak cukai. Ya lah, lagi banyak lah cukai. Satu kita kerja guna untuk kerajaan Malaysia. Untuk kerajaan lah cukai. Ya. Sebab itu orang kaya dia setiap tahun kerja bayar cukai. Orang miskin tak bayar. Ya. Yang kedua, bila kita banyak harta, kita kena bagi dekat orang lain.
ada asnaf zakat, bagi zakat. Ya. Yang ketiga bagi anak isteri. Yang keempat agaknya baru untuk kita beli pakaian sebesar. Ini. Ya. Baik. Jadi saya nak sebutkan tadi, mari kita mencari kebahagiaan dalam diri kita ini kerana kebahagiaan itu ada pada kita. Ya. Tapi hari ini saya nak bagi tiga perkara yang menyebabkan kita tak bahagia. Ya, masyarakat sekarang ni tak bahagia sebab tiga perkara. Yang pertama, ini kan saya katalah, ini saya melalui pembacaan dia ni dan kita tengok benar lah. Ya. Yang pertama, tak akan bahagia seseorang tu kalau kerja dia merungut. Merungut kanan orang kata. Kita kata merungut kanan. Merungut sana, merungut sini. Merungut sana ya. Akhirnya puasa Allah laparnya, letihnya, sangat merungut.